Shalom Jemaat SOLAFIDE yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are SOLAFIDE, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini hari Jumat, merupakan rangkuman dari pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Saudara-saudaraku, pelajaran kita sepekan ini menekankan tiga hal yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Yang pertama, jenis surat. Yang kedua, kepada siapa surat itu ditujukan. Dan yang ketiga, apa yang akan dihadapi pada hari-hari terakhir. Menurut hamba Allah, Nyonya Ellen White, Rasul Paulus adalah penulis kitab Ibrani. Hal ini berkaitan dengan instruksi yang diberikan, kata-kata nasihat yang familiar di surat-surat Paulus yang lain, lalu bagaimana cara menyampaikan salam dan juga penutup. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 24 dan 25. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Melalui pesan atau nasihat yang terdapat di dalam kitab Ibrani, maka kita menyadari bahwa kehidupan kita masih berada di tengah bayang-bayang dan gejolak aktivitas duniawi. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran yang menyesatkan dan menggoyahkan kepercayaan kita sebagai umat Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus meneguhkan iman dan tetap tekun untuk mempelajari firman Tuhan. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.